Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ini kita unboxing banyak barang. Banyak barang yang dah sampai mendakap. Maafkan saya atas kelewatan video-video yang sepatutnya saya dah upload tapi tak upload lagi. Sebabnya biasalah hujung tahun menguruskan anak masuk sekolah apa semua dan macam beberapa hal lainlah. So, sekarang kita dah boleh sambung balik kerja kita, perjuangan kita insya-Allah. Akan siap juga undercut saya ni. Tak lama lagi. Dan barang-barang yang saya perlukan semua dah sampai dah. Okay. First kotak daripada Mr. Moto. Macam biasalah. Ini favorite seller kita. Apa-apa kita beli pun. Kita cek kat Mr. Moto dulu. Kalau tak ada, baru kita cek kat tempat lain. Okay. Ni first barang. Ni breeder hose. Yang letak kat minyak hitam tu. Yang letak kat sini tu. Ngam kat shiver. Nanti kita beli lagi satu. Kita letak kat shiver pula. Kurang sikit pressure engine dia. Okey. Ni yang saya kena pakai dekat Honda Cup saya. Sebab apa? Mesin dah stroke up, dah bow up. So, pressure dalam engine tinggi. So, saya ada nampak leaking-leaking juga dekat belah-belah magnet apa semua tu. Maksudnya pressure tinggilah. Jadi memang perlu ada breeder hose ni supaya tekanan dalam enjin tu kurang. So, barang nombor 2, ni bateri. Sebab kita nak nyalakan semua-semua lampu, signal apa semua, kita dah beli barang-barang semua. So, sistem electrical kena cun-cun lah. So, saya beli bateri baru. YTZ5SBS. Koyoko. Ni gel bateri. Tahan ni. Lepas tu dia ada tester kat sini. Tekan, nyala. Bagus benda ni. I like. Okay, apa lagi barang daripada Mr. Moto? Ini, tongkat ala Jack. Macam biasa. Mr. Moto kalau kita order dengan dia sekarang, dia bagi stiker. Stiker ni dia jual lah. Tapi, yalah, dia memang seller yang bagus. Dekat dalam dia punya kedai pun memang dia ada jual benda ni. Tapi bila kita order barang banyak, dia bagi stiker. Ni dah stiker. Hashtag Mr. Moto. Okay, masuk dalam balik. So, kita dah ada dua stiker Mr. Moto. Nanti kita tampal bila motor dah siap. So, saya beli stand RZ ni sebab apa motor saya pakai. Saya size 18. So, dengan condition tongkat original, dia akan jadi sengit sangat. Sengit banyak. So, kita tak perlu benda-benda yang sengit-sengit sangat ni. Kita nak motor kita tegak, nampak tegap sikit kan. So, dia datang siap dengan spring sekali benda ni. Lepas tu, ni saya beli hose minyak yang siap ada filter. The best part, dia bagi dua. Saya contact dia, saya cakap dia tak hantar lebih. Dia cakap tak, sebab benda ni selalu patah. Dia cakap selalu patah lah, crack lah apa bila dia post. So, dia post dua. So, in case patah satu, saya boleh guna lagi satu. Punya bagus dengan seller, Mr. Moto ni kan. So, belilah di Mr. Moto. Saya tak ada apa-apa berbayar ke apa dengan dia. Cuma saya rasa dia bagus dan saya promote lah. Dan saya beli NGK G Power. Sebab nanti motor dah siap. Saya pun tengah runner in lagi. So plug ni belum nak pakai lagi. Belum nak pakai lagi buat masa ni. Tapi nanti bila dah habis runner in, kita dah tukar minyak hitam. Lepas tu kita ada projek untuk besarkan api. Kali ni kita tak pakai ground strap. Kali ni kita pakai yang lebih advance lagi daripada ground strap tu. So api dia should be lagi besar. Jadi sebab api dia besar, so saya kena pakai yang ni lah. NGK CR7HGP. Dia pakai needle. Dia pakai needle kat sini. Harap-harap performance lagi okey lah. Ni memang sesuai untuk EFI. Siapa yang pakai coil racing, sebaiknya pakai plug ni. So, itu saja barang daripada Mr. Moto. Okay. Ini semua barang-barang ni insya-Allah lah cukup lah untuk apa? Membuatkan motor saya bergerak lancar. Okey, ini satu. Kita ada banyak kotak lagi. Okey, ni barang X-Trail. Tak apa, barang X-Trail kita buat video lain. Okey, ni daripada mana pula?
Ah, ni daripada Nastor. Ah, nama seller ni dekat Shopee Nastor. Ah, ni saya beli side mirror brand Apido. Tapi side mirror chrome lah. Untuk Honda Cup. Barulah klasik kan. Ha. So saya beli kat dia sebab dia murah sikit daripada orang lain. Orang lain ada jual sampai 37, 38. Dia jual 28 je. Macam biasa kita akan beli barang semurah yang mungkin. Sebab projek saya Honda Cup ni dah mencecah bajet yang agak tinggi juga. So kita kena jimat cermat sikit. Tak boleh bazir sangat. Untuk pengetahuan anda semua, projek dah mencecah angka 2,000. Kos untuk pembinaan semula, restorasi Honda Cup saya dah pun mencecah RM2,000. So kenalah jimat cermat. Tak bolehlah semua petik-petik nyala je kan. Sebab kita pun duit bukan senang-senang cari. Jadi kena jimat cermat lah. Okey, apa lagi? Saya memang buat video ni purposely untuk tunjuk satu-satu barang yang saya beli untuk Honda Cup saya. Alhamdulillah, bila kita dah ready nak buat dan semua barang pun dah sampai. So, insyaAllah hari ni esok saya dah mula bekerja lah. Mula bekerja untuk menyiapkan motor saya ni. Okey, ini daripada Joe Huat Motor. Alostar, Kedah. Ha, ni saya beli fast throttle. Panas pula kat luar ni. Saya nak bawa kat dalam, barang semak. Barang banyak. So, saya bawa kat luar. Ni bawa kat luar, panas pula. So, ni kita beli Daytona fast throttle. Pun sama juga untuk Honda Cup punya. Sebab Honda Cup saya Honda Bulat. Honda Bulat ni dia pakai, kalau original dia, dia pakai kabel kat dalam shaft handle. So bila kita pakai kabel yang kat dalam shaft handle tu, dia punya respon tak cantik. Dia punya patah balik tu tak ada. Dia berat je kan. So tak sedap lah. Sebab tu saya beli ni. So okay, jom kita tengok barang lain pula. Fast throttle ni pun saya beli berapa? RM20. 20 lebih juga. Ada je yang mahalnya Umar Racing apa semua. Tapi ia lebih pada brand lah. Bagi saya lah, benda-benda tu lebih pada brand je. Function still sama. Fast throttle ni dia bagi pendek pergerakan throttle tu. So bolehlah, apa? Bolehlah cepat sikit buka kan. Laju sikit buka carburetor tu. Ha, kalau dulu-dulu dia modify je. Potong kabel bagi pendek sikit apa semua. Tapi sebab sekarang dah ada kemudahan macam ni, dan kita punya motor pun memang tak ada base untuk adjustable throttle cable. So eloklah saya beli benda ni. Okey. Ini fast throttle. Lepas tu ini key switch set. Key switch. Saya beli ni. Pun sama juga, 20 lebih juga ni. 20 lebih ke 30 lebih dah. Tapi yang ni saya beli siap dengan dia, apa? Dia one set dengan kunci handle sekali. Honda Cup ni kunci handle macam ni je. Dia mount dekat apa tu? Dekat spek udang dia ada tapak. Dekat fork dia ada tapak. Mount je macam tu. Lepas tu dia ada lubang dekat body. So, bila kita lock, dia naik macam tu je. Motor lama kan? So, lainlah dia punya tu. Lainlah dia punya design. Ni key switch lah untuk on off. So, benda-benda ni semua Swiss saya pun elok lagi sebenarnya. Cuma rupa dia dah tak sama. Tapi saya punya handle, lock handle ni memang dah. Memang dulu kita dah buang. Sebab dulu kunci pernah hilang masa member saya pakai. So, tak boleh nak buka handle yang tu. Dekat DBKL. Dekat ofis DBKL. Kat KL, kat tengah KL, kat Jalan Raja Laut tu. Kunci hilang. Kan satu kerja tu. Kenalah buka lock dia buang.
Okey, lepas tu saya beli ni apa ni? Filter cover ni chrome nya. Dia RM10 ni. Ini apa? Okey. Ini signal switch dengan switch lampu. Kira switch kiri kanan lah. Yang ni belah kiri ni. Belah kiri ke belah kanan ni? Belah kiri lah. Ada horn. Okey. Ni pun semua saya beli yang murah-murah je. Sama je benda ni. Cuma lain brand ada yang mahal sikit apa semua kan. As long as dia function, kita tak ada masalah. Okey, ni lock seat. Saya punya lock seat ada lagi tapi tak senonoh, dia dah goyang-goyang. So kita beli baru lah. Ni pun ada getah. Yang kita punya dah tak ada dah getah-getah tu semua. So ni seat baru. Nanti dia pasang kat sini lah. Dia duduk elok kat sini lah. Macam tu. Macam ni. Dia boleh buka. Okay. Okay. Seat dah. Seat lama saya dah berlubang. So, kenalah beli seat baru. Kan? Okay. Lagi apa lagi ada ni? Banyak barang sampai. Semua barang ni saya dah buka sebab sebelum saya confirmkan payment, saya buka cek dulu. Takut barang rosak, pecah ke apa ke kan. Ni lampu dada. Lampu dada. Kalau saya ada kawan seorang yang pelat D. Dia huruf D dia pelat. Dada, dada. So, ni lampu dada. Untuk C70 ni. Saya beli yang baru lah. Yang lama tu dah karat. Karat dan dah tak function dah. Lens dia pun dah crack. Lepas tu ni additional lah. Yang ni untuk tutup swing arm. Ini untuk tutup fork punya lubang tepi tu. Ini untuk side cover punya screw. Semua ni set-set RM5 punya barang ni. Tapi memang kena beli sebab ni tak semua workshop ada simpan barang on the cut. Kebanyakan barang ni saya beli daripada seller daripada Kedah. Dan daripada Kedah dan Terengganu Kelantan lah. Kedah, Terengganu Kelantan lah. Tiga negeri ni banyak lagi simpan barang-barang ni. Kalau kat KL, tak banyak lah kedai yang ada simpan. So, bagi mengelakkan serabut nanti, cari-cari tak jumpa apa semua, baik kita beli online je. Senang, tak payah pergi kedai pun. Okay. Okay, ni key switch lagi sebelah. Key switch pula. Handle switch. Ni saya ada bracket untuk brake. So ni signal kiri kanan. On the cup signal dia lain sikit. Dia gurau dah. Tak apa, tak apa. Nanti time pasang kita tengok. Benda ni dia memang suka gurau sikit. Apa? Kalau dia rosak kita pecahkan dia nanti. Okay. Kita tak check pula benda tu. Tapi tak apa. Nanti time pasang kita tengok. Simple je. On the cut dengan signal, switch dia belah kanan bukan belah kiri. Kan banyak motor sekarang ni semua belah kiri kan. On the cut antara motor tak awal. So, sekali dia nak letak belah mana. Okay, ni daripada Lim Wei Chen. Ni lancang Pahang. Ini lampu belakang. Lampu belakang pun saya beli yang pekak ni aja. Jangan dia ada lampu je. Plastik ya. Sebab dulu dia memang tak ada yang besi rasanya ni. Cuma dulu yang kita beli yang chrome apa semua tu kan. Sama je pergi dia. Motor vibrate dia crack. Saya ada cerita yang tak berapa best pasal lampu belakang ni. Dulu masa saya college. Sebelum saya politeknik tu saya masuk college satu semester tu. Kolej tu banyak anak orang kaya. Kita pakai Honda Cup. Macam lah pakai Honda Cup. Petang-petang balik kelas. Lalu kat depan student-student tengah tunggu bas apa semua tu. Lampu belakang gugur. Dia punya malu tak tahu nak cakap lah. Tapi tak apalah. Tu semua pengalaman kan. Okay. Seterusnya meter. Meter saya dah tak function lah. Dah rosak apa semua. So kita beli meter baru.
Ha, simple je minta Honda Carbon. Wah, oh, siap ada gris lagi untuk lubang. Ha, ini dia punya apa? Lubang untuk speedometer dia. Ini apa lagi? Ha, ini backlight untuk nyala ni. So ni kalau tukar lampu putih dia lawa sikit. Lepas tu ni signal apa ni, lampu top. Oh, dia ada lampu top eh. Eh bukan, ni lampu signal. Ni lampu signal, ni lampu neutral. Salah, salah. So simple je. Akan datang, tak tahu lagi mana tahu nanti kita nak upgrade pakai enjin advance sikit ke, wave 125 ke apa ke. Ha, kita beli meter yang digital ni. Dia ada, dia ada design baik ni. Saya ada tengok dah. Design design macam ni juga. Ha, tapi dalam dia saya ada meter minyak apa semua. Saya ada top, neutral, turn apa signal ada. Ah, ha, tu basically tu EF5 punya, tapi dia convertkan jadi kecil macam ni. Menarik gak, harga pun tak mahal, dalam 145, 155 macam tu. Cumanya buat masa sekarang ni tak ada kepentingan nak pakai. Jadi kita tak beli yang tu, kita beli yang ni, dia ada rupa klasik sikit. Oh, panas hari ni ya. Okey, settle satu kotak. Ni beli daripada mana eh? Ha, ni lah tadi, Tan Weiming. Segamat Johor. Oh, ada juga barang pada Segamat. Tapi most of the barang-barang semua memang daripada belah utara lah. Belah utara dan pantai timur. Ini buffer rubber untuk Nissan X-Trail. Tak apa, itu dalam video lain kita terangkan nanti. Apa tadi? Side mirror. Dan ini barang dari Mr. Motor tadi. Okey. Settle satu kotak. Dia masuk kotak yang kedua. Oh, kotak kedua ilai lo. Kotak kedua last. Yang ni kotak ni last sebab ni barang-barang cat. Okey. Ha, ni apa lagi barang ada? Ha, kita beli exhaust. Sebab exhaust yang kita pakai sekarang ni orang dakak tu, kita pinjam jiran ni. Jadi kena pulang balik. Ni bawa betul exhaust kita. Exhaust lama saya dulu. Tak ke mana pergi. Biasalah. Orang pakai buat pergi umrah. Tak pulang-pulang dah. Jadi kita beli je lah yang baru kan. So, oh, inilah exhaustnya. Exhaust pisang orang panggil ni. Siap bagi bracket. Siap ada cover tengkuk ni. Saya sukalah. Kelebihan exhaust pisang ni kalau nak banding dengan exhaust Honda Cup biasa. Exhaust pisang ni tengkuk dia besar. So lawas lah. Yang kalau GBO ni kalau tak silap saya, tengkuk dia kecil sikit pada ni. Dan dia punya sarang tu ada sangkut-sangkut sikit lah. Dia tak macam exhaust pisang. Exhaust pisang ni dia memang lawas. Ini apa yang saya tahulah. Itu pun daripada member lah kita tanya. Kita pun bukannya banyak sangat pengalaman. Apa-apa semua kita tanya member jugalah. Kan, takkanlah semua benda kita tahu kan. Mana yang tak tahu, tanya orang. Macam ni recommendation daripada member saya juga. Dan saya sendiri pun memang personally suka dengan design exhaust pisang ni sebab dia nampak klasik. Dan memang klasik pun kan. Memang motor klasik punya lah. So nanti lawa lah sikit, exhaust pun tak bising. Tak adalah macam exhaust tembak bulan tu kan. Bukan main kau lagi bunyi tu. Marah je kan nanti. So exhaust tembak bulan ni kalau dekat Shopee dia ada tiga jenis. Satu tu yang standard juga tapi mahal. Tapi ni kita dapat ni pun nampak macam original punya. Cuma reproduction lah. Ada yang lagi satu tu brand apa tah. Ha, itu dah siap bikin. Bunyi perang. Pezo pisang. Ha, kita tak nak lah macam tu kan. Nanti tambah benci pula jiran-jiran kat kita. Bising kan. Jadi jangan ganggu orang lah. Ha, ni daripada Jufri Al Station. Ha, ni kita beli. Ha, ni orang panggil dagu Honda Cup ni. Saya punya elok lagi. Bukanlah elok. Dah patah juga. Cuma boleh pakai lagi. Cumanya saya punya yang jenis ada lubang kat sini. Ada lubang. Ha, C70 kalau model lama dia ada kat sini ada lubang petak panjang. Ha, sebenarnya itu untuk chop. Ha, tapi yang jelasnya kita tak pakai chop dan benda tu
memang dari dulu-dulu saya pakai pun memang dibiarkan berlubang macam tu je. Kita pun time tu akal tak berapa nak jadi sangat. Boleh je tampal dengan fiber kan. Tapi kita tak buat. Kita biar je dia berlubang itu. Tak senonoh rupa dia. Tapi tak apa. Kita dah ada solution. Kita dah beli. Murah je. RM14 je. So, ni semua nanti tinggal nak cat je lah. Ha, lepas tu, kita ada beli barang besar juga. Ha, ni dia. Swing arm. Swing arm dengan brake. Brake. Apa ni? Apa nak panggil ni? Brake arm. Sebab brake arm saya dah karat dan dah bengkok-bengkok lah. Ha, ni brake arm baru. Kita nak beli yang alloy punya. Cuma tak sampai hati pula tengok harga dia kan. Sampai RM45. Brake arm ni pun. Tapi tak apalah. Nanti-nanti kemudian mana tahu. Nak upgrade bagi lawa sikit kan. Okay. Ini swing arm standard. Swing arm standard EX5, Honda Cup, GBO, sama je. Kalau tak silap saya lah, sama je semua. Panjang pun sama. Rupa pun sama. Kenapa saya beli yang ni? Sebab saya punya dah ada karat belah... Sekejap ni belah rantai. Ha, belah sini. Belah sini je. Bawah ni karat. Lepas tu dekat dia punya cross member ni. Ha, kat sini keliling ni karat. So, kita tengok-tengok macam ini possibility untuk putus ada kan. Nanti kan kita main pick up sikit apa semua kan. Ha. Tahu-tahu putus dua je benda tu. Jadi safety first. So kita beli je yang baru. Dan ini yang paling murah dalam market saya jumpa, RM50. Yang lain-lain adalah jual RM60, RM70, RM90 pun ada. Benda yang sama. So kalau online ni dia kena rajin survey sikit. Banyak kedai kita survey, so banyak harga lah kita jumpa. So, alhamdulillah kita dapat yang murah sikit. Sebab saya tak rasa benda ni berbeza kualiti ke apa ke. Sebab ni bukan alloy, ni memang besi. Saya rasa sama je semua. Okay. Ni swing arm. Lepas tu ada brake. Brake arm. Lagi apa lagi ada dalam kotak ni? Ni seat kita dah tengok tadi. Banyak barang. Memang banyak barang kali ni. Berpeluh-peluh kita mengeluarkan duit. Okey, ni nanti dulu. Ni spray gun. Nanti dulu. Cek barang lagi ya. Banyak barang ni. Okey. Okey, dalam ni dah tak ada barang. Barang-barang C70 dah tak ada dah. Okey, sini ada lagi satu kotak. Masya-Allah berat eh. Okey. Ni kotak tak akhir untuk barang C70. Kita ada kepok. Ni. Oh, lah, saya dah bergabung pula. Hai, semak betul benda ni. Okey, kita ada kepok baru. Kat belakang tu ada kepok lama. Tapi dah crack lah kat sini. So, kita gantilah yang baru punya. Yang lock sikit. Pre-production. Made in Malaysia ni. Ada tulis buatan Malaysia kat sini. So, nanti lawa sikit lah. Nampak bersih sikit lah motor. Okay. Apa lagi barang yang ada? Ada mark guard. Mark guard ni kita, dia tulis sini mark guard C70 lampu bulat. Tapi yalah, ni lampu bulat yang version baru sikit. Ni yang version baru sikit. Kalau GBO kan dia petak. Ni dia version baru sikit. Yang saya pakai yang dulu punya tu, tu orang panggil mark guard pisang. Mark guard pisang tu dia ada curve sikit kat tepi ni. Tapi ini pun boleh lah. Sebab magat yang lama tu dah teruk sangat dah. Dia punya material tu dah apa? Dah macam dah reput dah. Ha, ni nanti kita kena buat bracket ni. Sebab apa saya pakai tayar 18 hari tu bila ikat ngam-ngam dia sangkut kat dalam ni. So mungkin kena ada spacer 1 inci kat sini ke. Bracket biasa je.
Okey. Apa lagi ada? Kita beli double stand. Sebab seperti yang anda tengok sebelum ni, kita punya double stand memang dah teruk lah. Kita double stand pun macam tak double stand je. So kita beli, harga dia RM45 satu unit. Tapi tu bukan saya lah tu. Kalau harga RM45 tu bukan saya yang beli tu. Kita takkan benarkan diri kita untuk beli barang yang melampau mahal macam tu. Tak, kita tahu harga dia tak mahal sangat. Ni saya beli berapa? RM20 kot. Ni kita cekik seller dia sikit. Bagi murah. Okey, ni daripada apa atas nama Top Fine Solution, kalau tak silap saya nama seller dia. Ha, ni stiker. Stiker ni dekat dua ni, dekat tank ni, dekat side cover. Ha, ni dekat dada depan tu, dekat dada tu. Ha, ni swing arm bush. Saya beli ni sebab saya ingat swing arm saya okey lagi. Tapi bila saya dah grind apa semua, buang dia punya cat apa semua, baru kita nampak lubang-lubang karat yang dah teruk. Ada possibility untuk putus tu ada. Sebab tu kita order swing arm baru. Ha, ni collar. Rear wheel collar. Collar untuk shaft tu. Saya beli ni untuk tayar depan. Kan tayar depan saya tu saya ikat dengan soket 17 ke 15 dah. Sebab dia punya shaft tu panjang kan. So kita belilah collar satu untuk buat spacer untuk shaft depan. Sebab Honda Cup punya fork tu kan kecil. Itu apa lagi ada barang ni? Saya pun dah tak ingat banyak. Okey, ni headlamp. Lampu depan. Since lampu depan kita pun memang rupa dia dah tak memberangsang kan. So kita beli yang barulah. Okey, kaca ni. Seramik. Okey, cuma dia macam sengit sikitlah. Ha, lampu yang sebelum ni tu, satu sebab dia karat, nombor dua sebab lampu dia macam ni, tapi lampu dia tembak sana terlebih. Dia memang Malaysia punya lampu, semuanya align ke kiri sebab kita left apa, kita punya, sebabkan kita punya lorong kita memandu tu kan, sebab kita right hand drive, kita right hand drive, so passenger belah kiri, so lampu dia akan lebih menyasar ke kiri. Sebab bila menyasar ke kanan, mengganggu pemandu belah sana. Ha, tapi kita punya tu, dia dah over. Ha, kalau dulu masa kawasan perumahan saya ni masih baru lagi, time tu banyak hutan lagi masa jalan masuk tu. Ha, kalau saya balik tu, dia suluh jalan sikit je. Dia suluh hutan lebih. Kita balik ke 1, ke 2 pagi. Ha, jadi seram lah. Jadi kita tak setuju lah dengan lampu tu. Kita beli lampu baru. Mudah-mudahan yang ni suluh jalan elok-elok. Jangan suluh hutan lagi. Kan ada yang terbeliak pula tepi jalan tu kan. Berbuih kita kan. Okey, apa pula ni? Last barang. Okey. Okey, ni signal set. Pun sama juga, saya beli yang biasa, yang murah punya, yang plastik sahaja. Sebab benda ni sepanjang saya pakai 70, benda ni memang rajin betul crack lah. Crack, patah apa semua. So jangan beli mahal-mahal sangat. Beli yang murah-murah pun tak apa dah. Janji function. Janji dia boleh bling. Dia bagi tahu kita nak masuk kiri, nak masuk kanan. Okey dah. Lepas tu dia punya lance cantik lagi. Sebab lance dia ni, once kita dah ikat sekali, lepas tu kita pakai dalam 6 bulan ke setahun, lepas tu nak buka tu, ikut nasib dia. Kadang-kadang dia skru tak boleh buka. Kadang-kadang dia punya apa, lance dah pecah. Dah crack apa semua. So, no point beli yang mahal. Beli yang original ke apa ke, sama je pergi dia. Kita dah beli dah macam-macam jenis lah kita beli dulu. Ha, lepas tu ni brake switch. Rear brake switch. Ha, brake switch saya memang dah cair dah sebab kita pakai Zotem 4 bulan tu. Dia lalu dekat sangat kat sini. Dia cair kat kawasan switch tu. Kawasan connector tu. So, kita beli yang baru. Siap bagi spring lagi. So, bagus. Nanti kita adjust. Sampai ada lampu brake belakang. Lampu brake depan tak ada rasanya lampu. Sebab bila kita apply brake depan, lampu tak ada rasanya. Sebabnya dekat switch tu, dekat brake lever tu tak ada switch apa-apa pun. Kalau EFI ada lah. Honda Cup tak ada benda tu. So, itu saja barang yang sampai. Dan insyaAllah, ini sajalah barang yang saya perlukan untuk mengkomplitkan motor saya sampai on the road balik.
So lepas ni saya akan up video pasal pasal ni lah, pasal pemasangan lah. Sebab pemasangan insyaAllah dia akan makan masa yang lama, sebab body pun under construction lagi, body masih dalam pembikinan lagi. So buat masa ni itu saja barang C70 yang dah sampai. So insyaAllah kita jumpa di video akan datang. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana support channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalau rasa benda ni bagus, berguna untuk orang lain, share. Kalau ada apa-apa nak tanya pasal harga ke, pasal apa ke, boleh komen kat bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin. So itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.